بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين اللهم ربنا زدنا علما نافعا fahma. فهم اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا ارحم الراحimin segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala semoga kita insya Allah. di awal tahun Uh, baru hijriyah ini dan di kajian Tadabur Al-Quran ini uh, mendapatkan keberkahan dan kebaikan yang terus menerus insya Allah dan semoga kita uh, dengan Tadabur Al-Quran ini benar-benar uh, merasakan Pengaruh dari kebaikan-kebaikannya, dan kita niatkan apa yang kita lakukan ini, salah satu ibadah yang kita jadikan sebagai amal untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, walau tak, seberapa ayat yang bisa kita kita tidak buri dalam setiap pertemuan sekalian tapi uh, dua atau tiga ayat tersebut mudah-mudahan membawa uh, pahala yang besar kepada kita semua insya Allah sebagaimana dalam salah satu hadis uh, pernah dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ke ahlus sufah, ahlus sufah itu orang-orang yang tidak punya tempat tinggal di Madinah, dan mereka uh, tinggal di masjid, ya dan mereka uh, bisa dikatakan hidup dalam tanggungan Nabi kita, Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkatnya, ketika Nabi datang kepada mereka, Nabi mengatakan, Ayyukum, kata Nabi, siapa di antara kalian yang e, aniyak dua, yang pergi, siapa yang suka di antara kalian ini pergi ke pasar, kebutuhan, ya, atau ukait atau atik. Ini dua nama pasar di Madinah dulu. Nah, lalu dia kembali dari pasar itu membawa dua unta yang besar. Nah, maknanya atau intinya dia eh, berhasil dalam bisnisnya. Gitu. Ya, dia berhasil dalam bisnisnya. Jadi datang ke pasar, kemudian melakukan transaksi. Taksi dengan modal yang dia punyai kemudian mendapatkan uh, keuntungan yang besar. Yang kata Nabi kembali dari dua pasar itu dengan membawa dua unta yang sangat besar tanpa ada orang yang tersakiti dalam, tanda, 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 dalam transaksi tersebut. Yeah. Uh, lalu para sahabat menanggapinya tentu ya Rasulullah semua kami menginginkan itu nah tentu kami semua menginginkan itu ya menginginkan keberhasilan dalam dalam bisnis ya dalam transaksi dalam transaksi jual beli lalu setelah Nabi tengok para sahabat ini menunjukkan keinginannya baru Nabi katakan kepada mereka ayyukum yuhibbu an ya'tiya ilal masjidi fa yaqra atau wa yata'allam ayataini ayah atau ayataini minal qur'an ya siapa di antara kalian yang ingin atau yang mau pergi ke satu masjid Al-Quran dan membacanya satu ayat atau dua ayat di mana pahalanya dia akan mendapatkan ya yang lebih menguntungkannya daripada uh, mereka yang pergi ke pasar tadi pulang dengan lain disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang mempelajari dua ayat dari Al-Qur'an dan membacanya ya maka pahala dia dan keuntungannya jauh lebih besar daripada dia yang kembali dengan yang siapa yang mempelajari tiga ayat eh, masih lebih jauh eh, mendapatkan kebaikan dan keuntungan daripada mereka yang pulang dari dua pasar itu dengan tiga unta dan seterusnya seperti itu sekalian kata guru-guru kita tentu ya dua ayat tiga ayat empat ayat yang kita pelajari yang kita berusaha memahami maknanya, mentadaburinya, kita lakukan ini ya karena ikhlas ya karena Allah Subhanahu wa taala. ini salah satu apa yang sering dijadikan oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk memotivasi para sahabat agar mentadaburi Al-Qur'an Kemudian tak lupa salat salam kita semoga tersampaikan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. E, pada pertemuan kita yang lalu, di mana ketika di ayat yang lalu Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan ya bahwa Allah mengabulkan doa Nabi Musa alaihissalam maka pada ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini dari ayat ke-90 ya akan diuraikan bagaimana siksa Allah Subhanahu wa taala yang dimohonkan Musa itu ya menimpa Firaun. Nah, jadi eh, kata para ulama ini merupakan akhir dari kisah ya Firaun ya, ya dalam surah Yunus ini karena ayat-ayat yang kita pelajari dari ayat yang ke-90 ini ini penjelasan singkat tentang kebinasaan Firaun dan bala tentaranya. Kemudian, nanti setelah itu masih berbicara tentang Musa dan Bani Israel secara khusus. Kemudian, setelah itu balik pembicaraan kepada orang-orang Quraisy Mekah. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين لا لكت الله آه أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية wa innaka tsirum minan nasi an ayatina laghafilun hmm tata Allah dalam ayat ini sekalian wajawazna dan kami ya memungkinkan bani israil ya melintasi Al-Bahra Laut. Wajawazna. Jadi kami mudahkan mereka. Kalau dalam tafsir dia sebutkan. Ya waqatta'na bihimul al-Bahra. Hmm. Jadi. Ke kalimat kami. Wajawazna. Bila Allah. Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran mengatakan tentang dirinya, kami sekalian salah satu maknanya, seperti yang sering kita sampaikan, itu menunjukkan takzim, menunjukkan pengagungan, kemuliaan, dan kebesaran. Akan tetapi, dari sisi lain, kata para ulama setiap Allah Subhanahu wa taala mengatakan dirinya di dalam Al-Qur'an dengan kata-kata kami itu menunjukkan bahwa di sana ada proses keikutsertaan makhluk dalam hal yang ingin ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu kalau kita khususkan Oh, sekalian ya pembicaraan kita tentang wajah wazna bani Israel al Bahra eh, dimana Allah memantahkan kami ya memudahkan ya bagi bani Israel melintasi laut ya melintasi laut tentu dalam proses ya kemudahan yang dirasakan oleh bani Israel untuk menyeberangi lautan itu di sana ada keikutsertaan makhluk ya di sana ada keikutsertaan makhluk makanya dimulai itu dengan uh, perintah Allah kepada Musa alaihissalam untuk memungkulkan tongkatnya ya pampala kalbahar maka terbelahlah laut ya, terbelahlah laut sehingga dengan terbelahnya laut itu uh, memuluskan Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Allah Musa alaihissalam untuk menyeberanginya. Nah, itu uh, salah satu yang dikomentari oleh para ulama tafsir kita di kalimat wajawazna ya yeah. bibani Israel al bahra yang menurut uh, para ulama seperti Al-Imamul Qurtubi rahmatullahi yang didukil oleh uh, uh, Abu Bakar Al-Jazairi dalam tafsirnya sekalian bahwa jumlah Bani Israel yang bersama Musa pada saat menyeberangi lautan ketika mereka akan eksodus dari itu uh, kata beliau situmiyah wa naal ya situmiyah wa ishri naal jadi enam ratus ya dua puluh ribu bani israil ah itu ya itu jumlah mereka jadi sampai ribuan ya sampai ratus ribuan istilah jumlahnya. Wallahu alam dari mana Al Imam Al-Qurtubi mendapatkan jumlah ini. Nah, tapi karena kita belajar, ya kita baca, tafsir-tafsir mereka, oh, sekali maka kita, kita sebutkan. Nah, sedangkan kata Allah saat mereka sudah ya, hampir berhasil, ya hampir tersebut, ya sudah mereka naik ke daratan. Fir'aun wa junudu Fa'at Lalu mereka diikuti ya um da -da -da. Nah, maka mereka di tentaranya yang Menyambungkan. Jadi kali jumlah Fir'aun alfain al al gitu ya ini hitungan orang dulu pak yang ukurannya uh, itu sekitar dua uh, orang ya dua juta setengah orang dua juta lima ratus ribu pengikut Fir'aun yang mengejar Musa alaihissalam ya ketika mereka akan meninggalkan Mesir. Tapi saya bilang jumlah-jumlah ini sekalian tidaklah terlalu penting bagi kita. Akan tetapi seperti yang saya katakan karena kita belajar ini dituliskan Alimahul Qurtubi rahmatullahi alaih dalam tafsir beliau ya walau secara apa logik sangat sulit memastikan ya jumlah-jumlah itu secara pasti itu. Tapi yang jelas jumlahnya banyak. Bani Israel. Jadi seluruh Bani Israel yang ada di Mesir itu ya meninggalkan Mesir ya kemudian melintasi lautan atas izin Allah Subhanahu wa taala diikuti oleh Firaun dengan tentara-tentaranya. Ya, akan tetapi kata Allah uh, usaha Firaun dan bala tentaranya ya untuk uh, mengikuti Musa dan Bani Israel ya itu bagian wa adwa. bagian dalam tafsir disebutkan zulman ya Zulman, jadi mereka mengikutinya dengan tujuan, dengan tujuan untuk eh, apa? Menzalimi atau menganiaya Musa dan Bani Israel. Artinya mereka tidak bolehkan keluar dari Mesir. Ya. Waadwan itu maknanya adalah eh, untuk tujuan penindasan, ya, untuk petun, petujuan penindasan. Jadi di sini dua, dua disebutkan keadaan atau tujuan dari Fir'aun kenapa dia mengejar Musa dan Bani Israel. Satu bagian, yang kedua adua. Ya, adua. Yaitu penganiayaan dan dengan tujuan ya penindasan. Karena itu kata para ulama, al-baghyu huwa zulmu sedangkan al-aduah ya aduan di sini al-aduah al, al atau al-adu itu fauqa zulmi ya barion itu uh, bila dibandingkan dengan aduan aduan itu lebih dahsyat ya jadi intinya mereka mengajar Musa dan Bani Israel yang sudah selamat dari menyeberangi lautan atas izin Allah tujuannya adalah untuk menzalimi Musa dan Bani Israel dan menindas mereka. Baik, lalu Allah Subhanahu wa taala punya rencana lain. Hatta idza adrakahu al Subhanallah. Hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi Bani Israel. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, ya, udah hampir mati, pak. Kalau bahasa orang Indonesia sudah hampir mampus, gitu. <laughs> ya, hatta ida adarokahul Jadi kalimat adarokahul eh, ghara, ya. Jadi ini sesuai, ya, dengan apa yang mereka lakukan. Jadi ketika mereka berusaha mengikuti Musa ya untuk menghalangi mereka supaya tidak uh, meninggalkan Mesir uh, begitu juga halnya uh, dalam kalimat Allah ini idza gharq. jadi seolah-olah ya uh, gharaq itu tenggelam Pak ketenggelaman itu juga semacam mengejar Firaun ya ketenggelaman itu mengejar Firaun seperti mereka mengejar Musa alaihissalam. Subhanallah. Nah, ini keindahan bahasa Al-Qur'an, tuh so, ya. Cuman baru kita bisa rasakan ini. Tuh so, ya, bila kita kita pelan. Hmm. Baik. Jadi hatta ida ada jadi ketika ketika ya apa Fir'aun itu dan bala tentaranya sudah hampir tenggelam yang kata ulama tafsir kematian itu dia sudah pastikan pak sudah dia yakini ya akan menjemputnya dia sudah pastikan dan yakini bahwa dia tidak akan selamat lagi dalam keadaan seperti itu ya. ya. Kematian itu sudah di depan matanya. Dan memang tidak akan bisa lagi dia mengelak. Tidak akan bisa lagi dia berusaha selamat dari keadaan yang seperti itu. Nah, barulah. Nah, dalam keadaan seperti itu. Dalam keadaan terdesak seperti itu. Apa dia bilang? Amen. tuh, Aku beriman annahu la ilaha bahwasanya tiada tuhan kecuali alladhi amanat bihi banu israil ya kecuali tuhan yang kepadanya bani israil beriman wa ana minal muslimin dan aku termasuk dari golongan orang-orang Islam Baik. Di sini wak sekalian. Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Wa ana minal muslimin. Kata para ulama. Ketika dia dalam keadaan terdesak seperti itu. Kematian itu sudah dia pastikan ya akan merenggutnya sekalian. Maka masih nampak kata para ulama keangkuhannya dan kesombongannya. Ya, keangkuhannya dan kesombongannya. Itu bisa ditengok dari ucapan beliau. Aman tu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Aku beriman kepada Tuhan yang diimani atau yang disembah oleh Bani Israel. Hmm. Karena itu kata para ulama, seandainya dia saat itu mengatakan, ya, la ilaha illallah, anam amantu bi annahu la ilaha illallah la taballahu alaih pasti Allah Subhanahu wa taala akan menerima keimanannya gitu ya pasti Allah akan menerima taubatnya amantu bi annahu la ilaha illallah tapi ini tidak apa dia katakan amantu annahu la ilaha illallah ladzi amana bi bani israil Aku beriman kepada Tuhan yang disembah oleh orang-orang bani Israel. Jadi masih nampak keangkuhannya sehingga ucapan ini kata para ulama tidak berlaku. Ya, tidak berlaku karena itu sangat salah besar. Ya, pendapat sebahagian para ilmi sekalian bahwa uh, di antara mereka ada yang mengatakan. Firaun itu mati dalam keadaan iman, ya dan uh, dalil atau bukti yang menunjukkan itu Allah selamatkan di Allah selamatkan badan. Tentu ini adalah ucapan yang yang jauh dari kebenaran, ya sangat jauh dari kebenaran. Itu uh, dalam kisah ini seperti itu Pak. di al arab yang pernah kita pelajari aman tu bi -rabbi musa wa harun dia bilang ya kan aku beriman kepada tuhan yang disembah oleh musa dan harun dia tidak mengatakan aman tu billahi robbi nah ini keangkuhannya sehingga ucapan ini tidak memberikan manfaat sedikit pun baginya jadi qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin dan aku termasuk dari golongan orang-orang Islam. Hmm. Ini uh, menunjukkan kata para ulama bahkan semua ulama kalimat ni sekalian dia ucapkan ini ya yeah, uh, dengan tujuan supaya dia bisa selamat. Kenapa? Nah, karena dia tengok Bani Israel ya selamat ya, dari ketenggelaman ketika melintasi laut itu sehingga dia pun mengatakan ya kalimat ini annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu israil ya motivasi beliau menyatakan itu supaya dia juga selamat seperti selamatnya bani israil itu dari satu sisi, pak. Dari sisi lain sekalian, ya, dari sisi lain, bahwa sama-sama eh, kita ketahui, ya, sudah sama-sama kita ketahui, pak, eh, bahwa keimanan seseorang, ya yang baru muncul ya yang baru muncul ketika dalam keterdesakan wah, di saat kematian itu sudah dia nampak di depan matanya yang dia tidak akan bisa mengelak lagi baru lihat di situ muncul kesadaran untuk beriman keimanan seperti ini atau taubat seperti ini itu tidak ada gunanya di ayat An-Nisa yang kita pelajari sekalian di ayat An-Nisa ayat yang ke-8 di surah An-Nisa ayat yang ke-18. Kan di sana ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaisatit ya as-sayyi'at ya hatta idza maut qala al yamutuna wahum ada dua macam kata nabi keimanan seseorang atau taubat seseorang itu tak berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ya, ketika orang-orang yang mengerjakan kejahatan, ya orang-orang yang zalim, ya, hingga apabila datang ajal kepadanya. Ya, barulah dia mengatakan sesungguhnya aku bertaubat sekarang. Ya. Maka taubat ini tak berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. ya, atau dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka mati dalam keadaan kufur. Ya, selama mereka mati dalam keadaan kufur, pintu taubat sudah tertutup buat mereka. Demikian juga halnya dengan Firaun. Ketika sudah kematian itu, ya dia nampak tidak akan lebih bisa mengelak lagi darinya sekalian, ya kan? Maka pada saat itulah baru dia mengatakan, Aman tu, biannahu la ilaha illa dari Amanat bi banu Di samping kalimat ini adalah kesombongan dan keangguhan yang jelas, di sisi lain waktunya sudah tidak tepat, ya waktunya sudah tidak tepat, karena sudah waktu yang Uh, uh, di saat itu Allah telah mengunci dan menutup ya uh, kemurahannya dan dan rahmatnya. Makanya kan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa innallaha yaqbalu taubat al abdi malam ma yugarir selamanya Allah akan menerima taubat seseorang selama ruhnya itu belum sampai ke gar garah, ya kalau sudah ruh itu di garah kematian itu sudah di depan mata dan tidak bisa mengelak dia lagi barulah di situ ada kesadaran untuk beriman atau bertaubat dari kejahatannya maka keimanan ini sudah tidak tidak ada gunanya dan ini menunjukkan sekalian ya bahwa terkabulnya doa Musa alaihissalam kalau Bapak tengok di ayat kita minggu lalu ya di ayat yang ke-88 itu ya wasdut ala qulubihim kata Musa ya Allah kunci mati hati mereka ini. sehingga fala yu'minu hatta yaraul azabal alim ya hingga mereka baru mau beriman ketika mereka tengok Ya mereka tuh ya dalam keadaan e, merasakan siksa yang pedih. Nah ini dia. Jadi fala minu mereka tidak beriman hingga atau sampai mereka melihat siksaan yang pedih. Jadi saat siksaan yang pedih itu sudah mereka tengok dan mereka rasakan, barulah mereka baru mau beriman. Tapi sayang keimanan di saat seperti itu sudah tidak ada gunanya ya, itu di ayat ke-88 salah satu doa Musa alaihissalam sekalian dan terjadi itu pada Firaun dan pengikut-pengikutnya. Ketika mereka sudah ditelan ombak yang besar itu, Allah mereka mengatakan amantu ya bi bihi Jadi ada keimanan di situ akan tetapi bukan lagi pada waktunya ya bukan lagi di batas waktu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Karena itu Firaun pun ya kan betul-betul uh, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pengikutnya. Taib. Di saat dia mengatakan "Aman annahu la ilaha illa amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin ada satu riwayat bahwa sekalian ya yang di, apa melalui Al Imam Tirmizi dan bahkan dia menghasankan hadis ini bahwa nabi kita SAW. alaihi wasallam bahwa sekalian pernah bersabda apa kata nabi kita lamma aghraqallahu firaun ketika Allah menenggelamkan firaun ya qala uh, berkatalah Fir'aun, aman tu annahu la ilaha illallahi, amanat bihi banu Israel. Ketika dia, ketika dia katakan ini saat dia ditenggelamkan oleh Allah, berkatalah Jibril, kata Nabi kita, berkatalah Jibril. apa kata Jibril? Ya Muhammad. Jibril memanggil Nabi kita, ya Muhammad. Lau wa ana akhizun min fa'adussuhu pipihi. Ya. Seandainya kau tengok kejadian saat Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saat itu aku mengambil ya tanah dari laut tersebut lalu aku sumpalkan di mulut apa Firaun gitu gitu ya ah, Makhofatan an rahmah takutnya aku dia dirahmati oleh Allah Subhanahu taala atau uh, dia diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu taala ah, sehingga apa Firaun tidak mengatakan la ilaha illallah tapi yang dia katakan adalah amanat bihi banu is la ilaha illallah amanat bihi banu israil. Itu kata al uh, Imam Tirmizi ya dalam riwayat yang dia uh, Diangkat. angkat dari ucapan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian sekalian di saat Firaun ditenggelamkan oleh Allah baru muncul ucapannya aman tu annahu la ilaha illa alladhi amanat bi bani wa ana minal muslimin pada saat seperti itu Firaun dihardik al an nah, sekaranglah gitu ya sekaranglah baru kau sadar sekaranglah kau baru baru uh, mau beriman itu ucapan al an ini istifham ya tapi istifham taubihi ya alaan baru sekarang nih gitu wa qad asayta qabla wa qad asayta nah, sungguh engkau dulu atau selama ini terus-menerus membangkang bermaksiat wa kunta minal mufsidin dan engkau benar-benar dari golongan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi siapa yang mengatakan seperti itu kepadanya? Di antara para ulama ada yang mengatakan Jibril. Di antara ulama ada yang mengatakan Malakul Maut. Dan di antara ulama ada yang mengatakan Allah sendiri. Wallahu a'lam. Ya, tapi yang jelas kalimat ini adalah kalimat hardikan. Ya kan? Kalimat hardikan untuk Firaun di saat dia merasakan ganasnya ombak ya kan atau yang merupakan siksa untuknya nah, uh, ditambah lagi uh, ucapan uh, al-an baru sekarang kau sadar hmm. wakada al-sayta qablu wa kunta minal mufsidin uh, karena itu wakada kunta maaf wa kunta minal mufsidin asayta qablu wa kunta minal mufsidin ya ya kata para ulama bahwa ini menunjukkan ya ini menunjukkan bahwa kalimat Fir'aun amantu annahu la ilaha illa dari amanat bihi banu Israel itu tidak ada gunanya kalimat itu tidak menyelamatkannya ya kalimat itu tidak membuat Allah membuka pintu rahmat untuknya kenapa karena memang memang benar-benar Allah mengatakan atau mencapnya wa kunta mufsidin. Kau ini benar-benar ya orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa annal musrifina hum ashabun nar. Dan sesungguhnya orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini pastilah mereka ini menjadi penghuni-penghuni neraka. Ya, ini sebagai penguat awal sekalian dan sekaligus membantah ucapan orang-orang yang mengatakan bahwa Firaun ya di terima taubatnya oleh Allah dan diselamatkan dia dari dari ketenggelaman. Itu kata sebahagian orang akan tetapi pendapat ini tentu jauh kita bilang dari kebenaran dan sangat bertolak belakang dengan zahir ayat Allah sekalian. Taib. Cuman apa kata Allah di sesudahnya? Fal yauma nunajjika bi badanika takuna liman khalfaka ayah. Ya, fal maka pada hari ini. Ya, pada hari ini nunajjika bi badani. Nah, nunajjika uh, bi badani. kalimat nunajika ya kalimat nunajika Bapak Ibu sekalian pertama sebelum kita jelaskan dia nunajika ini memang secara makna artinya kami selamatkan ya kami selamatkan fal yauma nunajika kami selamatkan bibadanika Makanya kami selamatkan badanmu. Bukan kami selamatkan dirimu. Nah, kalimat ini juga sekalian yang membuat banyak orang memahami ayat ini salah. Yaitu, Pada hari ini kami selamatkan engkau. Kami selamatkan engkau dengan badanmu. Sehingga orang mengatakan bahwa dia selamat dengan ucapannya tadi. Yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah badannya, adapun dirinya tidak. Ya, adapun Firaun dirinya tak selamat. Badannya yang memang diselamatkan Allah. Ya, di apa? di surah al mumin ayat 40 jelas di sana dikatakan bahwa dirinya tak selamat. Apa kata Allah an Kepada mereka dinampakkan kepada Firaun dan orang-orang kafir yang mengikutinya dinampakkan neraka kepada mereka setiap pagi dan setiap petang dan pada hari kiamat nanti dikatakan kepada malaikat masukkanlah Firaun dan keluarganya atau dengan kaumnya ke dalam siksa yang sangat keras. Jadi ini menunjukkan bahwa dia tidak selamat. Nah, tapi yang diselamatkan oleh Allah, oleh Allah apa? kami badan. Kami selamatkan badan. Itu satu. Bila kita tengok juga kalimat nunajjika, ya kalimat nunajjika, itu uh, diambil dari kata uh, najwa ya dari kata najja asal katanya itu najwa uh, ya yang secara luha sekalian maknanya itu adalah al makanul murtafi ya al makanul murtafi yaitu apa kita bilang tempat tempat tinggi tempat tinggi artinya Fir'aun nih ya tubuhnya itu memang tidak tenggelam makanya tidak dimusnahkan oleh Allah habis ya tapi diselamatkan dengan cara apa? Nah, dengan cara eh, dia badannya itu terdampar ya di satu tempat yang tinggi al makanul nah, tubuhnya itu ya dalam keadaan mati seperti itu ya diselamatkan oleh Allah melalui an-najwa al yaitu tempat tinggi ya tempat tinggi ya, Pak. Nah, bukan dirinya tapi badan tujuannya apa kata para ulama liman ka ayah supaya dengan keberadaan tubuh ini ini menjadi satu pelajaran bagi orang-orang di di kemudian hari ya bagi generasi generasi sesudahnya nah, itu ya yang sampai sekarang Uh, muminya itu masih ada uh, terjaga di uh, di peninggalan bersejarah di tempat bersejarah di Mesir itu. Ya, ayah. Uh, itu ya. Uh, jadi badan dia selamat, dirinya enggak. Yang tujuannya adalah untuk menjadi pelajaran bagi generasi sesudahnya bahwa orang-orang uh, seingkar apapun kepada Allah sehebat apapun dia merasa dirinya pada akhirnya dia akan dimusnahkan oleh Allah. Dan salah satu yang membuktikan itu adalah jasad Fir'aun. Dan ini sekaligus membuktikan salah satu dari keautentikan Quran. Ya, justru pihak penguasa Mesir di masanya meminta kepada pakar-pakar apa pakar-pakar mumi ya Pak ya atau ahli-ahli bedah itu yang berasal dari negeri-negeri kafir untuk memeriksa dan memastikan apakah ini Fir'aun yang diceritakan di dalam Al-Quran dan semua mengatakan iya. Dan semua mengatakan bahwa ini adalah persis seperti yang di tubuh ini adalah tubuh yang memang seperti yang diceritakan oleh Al-Quran. Kita supaya menjadi pelajaran bagi generasi sesudahnya dan hikmah lain sekalian. dan hikmah lain ketika mereka temukan ya tubuh Firaun di satu tempat tertinggi ter tempat tinggi itu kita bilang ya tempat tinggi sekalian. Ya, ini untuk menambah ya apa ketenangan bagi Bani Israel bahwa pemimpin dari musuh yang mengejar mereka yang menindas mereka, yang menzalimi mereka, ya mereka sudah nampak ya tubuhnya tak berdaya sehingga tidak perlu lagi ada yang mereka takuti ya, sehingga tidak perlu lagi ada yang mereka takuti seperti selama ini mereka sangat ketakutan mendengar namanya saja mereka sudah ketakutan karena kegarangannya kebiadapannya ya dan penindasannya kepada Bani Israel secara umum. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Wa inna kathiran minan nas an ayatina la ghafilun. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia ini ya terhadap ayat-ayat kami itu mereka sangat sangat lalai ya, sangat lalai. Dan salah satu tanda-tanda kebesaran ayat-ayat kami, ya ini kejadian yang menimpa Fir'aun dan bala tentaranya. Yang memang betul-betul satu bukti nyata akan kebinasaan orang-orang yang mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi namun banyak dari manusia yang tidak menjadikan itu sebagai pelajaran. Baik di sini sekalian berakhir Firaun. Ya, dengan ayat itu berakhirlah kisah Firaun di di surah Yunus ini. Lalu di ayat ke-93 ini bicara tentang Bani Israel. Apa kata Allah? Walaqad bawwa'na Bani Israel mubawwa'a sidiqin. Warazaqnahum minat tayyibat. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون كتب الله ولقد بوأنا كامي يطلع من قتا بني إسرائيل مبوأ صدق Ya di tempat kediaman yang yang sidikin. yang sedikit tuh eh, apa di tempat yang yang benar, di tempat yang nyaman gitu ya, di tempat yang damai. Gitu. Hmm. Jadi walaupun ada bani Israel. Jadi kalau kita kaitkan kepada ayat-ayat kita tadi, bapak-bapak sekalian, ini salah satu apa atau ini kita katakan nikmat yang kedua. Nah, ini nikmat yang kedua yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Bani Israel secara khusus. Ya, yang pertama adalah selamatnya mereka ya dari kejaran Firaun dan penindasannya dan dibinasakannya Firaun tersebut. Ini nikmat yang luar biasa tentunya bagi Bani Israel. Yang kedua, setelah mereka diselamatkan oleh Allah ya dari penyeberangan di laut tersebut dan dimusnahkan pada saat itu juga musuh yang mengejar mereka, maka mereka juga mendapatkan nikmat yang kedua. Subhanallah. Ya. Mereka mendapatkan nikmat yang kedua. Apa nikmat yang kedua itu? Walakadabawakna Bani Israel. Kami telah menempatkan Bani Israel setelah eksodus dari Mesir itu di tempat Mubawwa Asidikin. Subhanallah. Mubawa Asidikin. Nah, kalimat bawakna itu satu akar kata dengan Mubawwa ya satu akar kata dengan mubawwa dari kata bawwa yubawwiu hmm. yang secara makna asal sekalian secara makna asal artinya itu adalah kembali ya kembali artinya kembali untuk tinggal dan beristirahat hmm. dari sini kata mubawwa dipahami oleh banyak ulama yaitu, se sebagai tempat tinggal atau menjadi uh, daerah pemukiman. Lalu, uh, disifatilah oleh Allah pemukiman tersebut atau tempat tinggal tersebut dengan sedikit mubawakat, ya, yang secara makna yaitu tempat yang benar artinya nyaman lah. yang kata para ulama-ulama tafsir kita sesuatu yang disipati dengan sidikin Pak. kalau si kalau misalnya tempat tinggal seperti ayat ini itu menunjukkan bukan hanya nyaman saja dirasakan oleh mereka yang tinggal di tempat itu tapi seluruh keperluan-keperluan mereka di tempat tinggal mereka tersebut itu terpenuhi. Ya, itu terpenuhi, subhanallah. Ya. Jadi mereka merasakan kesempurnaan hidup di tempat tersebut karena apa? Karena tanahnya subur, ya, lingkungannya nyaman, udaranya segar. Nah. Karena di samping itu juga ketersediaan keperluan keperluan hidup yang mereka butuhkan sehari-hari itu makna dari mubawwa'a sidikin. Jadi ini nikmat yang kedua yang dirasakan oleh Bani Israel. Walakada bawwa'na Bani Israel mubawwa'a sidikin. Kata para ulama, ya mubawwa'a sidikin ini mayoritas ulama mengatakan ini adalah Syam dan sekitarnya. Ya, Ardus Syam. Ada di antara ulama mengatakan bahwa sidikin ini adalah Mesir, tapi tidak makna yang kedua apa pendapat yang kedua ini ag agak apa kita bilang itu sangat lemah uh, bila di kita tengok alur dari cerita ayat jadi mubawa sedikit di sini betul-betul uh, ini adalah Ardusham. karena memang pada kenyataannya Ardusham ini adalah Ardul mubarakah Dan tanahnya subur udaranya segar bahkan sekarang pun itu dirasakan oleh mereka-mereka yang tinggal di sana bagaimana keajaiban tanah-tanah berkah di sana sekalian. Lalu kata Allah warzaqnahum minat thayyibat. Ya, yeah. warzaqnahum minat thayyibat. Kami anugerahi lagi mereka minat thayyibat dari yang baik-baik. Ya. Yeah. Mulai kita katakan tadi dari uh, dari keperluan hidup mereka, kualitas kenyamanan, oh, ya, yeah wa razaqnahum minat tayyibat tapi apa kata Allah famakhtalafu hatta ja'ahumul ilm nah ini permasalahannya sekalian famakhtalafu hatta ja'ahumul ilm kata Allah Subhanahu wa taala maka mereka tidak berselisih mereka tidak bertikai sesama mereka kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan. Mereka tidak bertikai hatta ja'ahumul ilmu sampai datang kepada mereka al-ilmu yaitu pengetahuan. Jadi ini salah satu kecaman Allah Subhanahu wa taala bagi Bani Israel. Jadi mereka tidak berselisih dan seterusnya ini mengisyaratkan ya Pak Makhthala mengisyaratkan bahwa sebelum perselisihan mereka oh ya uh, bisa dikatakan mereka itu ya bersatu dalam melaksanakan petunjuk Allah ya dan sama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan berlalunya waktu atau setelah itu, artinya setelah datangnya pengetahuan kepada mereka, ya mereka pun berselisih. Akhirnya karena perselisihan mereka, pembangkangan mereka terhadap Musa, terhadap Zu apa, eh, apa, nabi yang menggantikan Musa setelah wafatnya. Eh, maka Allah Subhanahu wa taala uh, apa menghukum mereka dan mengancabut dari mereka nikmat uh, nikmatnya gitu ya fa hatta ja'ahumul ilm lalu apa kata Allah inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fi ma kanu fihi kata Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Tuhanmu akan memutuskan antara mereka di hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Nah, jadi ini fama famahtalafu hatta ja'ahumul ilm. Kalau kita tengok tafsir atau kalimat ini ditafsirkan oleh para ulama kita sekalian, ya, kama ikhtalafu hatta ja'ahumul ilm. يريد أن بني إسرائيل الذين أكرمهم ذلك الإكرام العظيم كانوا قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم متفقين على دين واحد منتظرين النبي المنتظر المبشر به بالتوراة الذي سينقذ بني إسرائيل mimma halla bihim min al wal ittihadi ala aidi a'da'ihim itu ar-rum lakin falamma ja'ahum wa huwa al-ilmu wa huwa al-quran wal munazzil alaihi muhammad sallam ikhtalafu fa minhum man amada bih wa minhum man kafar artinya begini Pak biar lebih jelas ya kal kita sudahi dengan uh, ayat ini uh, pertemuan kita malam ini fa mereka ini tidak bertikai Ya, tidak berselisih. Ya, ba baru kita katakan terjadi perselisihan di antara mereka, pertikaian di antara mereka. Ya, ketika datang kepada mereka ilmu. Ya, ketika datang kepada mereka ilmu. Nah, apa maksud datang kepada mereka ilmu? sebelum diutusnya Nabi kita sallallahu Alaihi Wasallam ya, sebelum diutusnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mereka ini melakukan kesepakatan ya melakukan kesepakatan untuk menyembah Allah mensyukuri nikmatnya dan seterusnya baik baru ini berubah sekalian ya, ketika ketika Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul ya kemudian dari Mekah hijrah ke Madinah di mana ya orang-orang Bani Israel, apalagi secara khusus orang-orang Yahudinya melalui informasi Taurat kitab yang mereka baca ya mereka menunggu salah seorang rasul ya yang akan e, berjasa untuk menyelamatkan mereka ya berjasa untuk menyelamatkan mereka khususnya dari kekejaman Rom saat itu sehingga mereka nantikan ya e, kedatangannya sekalian. mereka nantikan kedatangan mereka apa harap harapkan bantuan mereka bangga-banggakan ya ke, ke apa keberadaannya itu bila dia sudah diutus nanti inilah kesepakatan yang dimaksudkan oleh uh, ahli ahli tafsir tapi setelah apa kata Allah pamakthalu hatta ilm ketika datang ya kenabian datanglah al-Qur'an datanglah apa pengetahuan yang menopang apa yang mereka ketahui selama ini terjadilah pertikaian di antara mereka. Maksud pertikaian ini di antara mereka ada yang beriman kepada Nabi kita SAW, Alaihi Wasallam, tapi kebanyakan dari mereka tidak mengimani kenabian Nabi kita SAW. Ya sehingga Inna yaqdi bainahum Allah lah nanti yang akan memutuskan ya di antara mereka ini akan perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Nah, ini penghujung ayat ini sekalian. Nah, ini semacam apa? Semacam mukot dimah apa? Semacam mukot akan membawa kita kepada ayat di sesudahnya kembali pembicaraan kepada kepada Quraisy dan orang-orang Mekah secara umum. Allah alam. Saya kira segitulah dulu yang apa sempat kita kita bicarakan. Mudah-mudahan uh, beberapa ayatnya sekalian uh, membawa kebaikan untuk kita semua. Wallahu alam. Zakumullah khairan. Dan mohon maaf kalau uh, mungkin terlalu panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya Masalah, no. okay. Silakan yeah. siapa ada soalan. Hmm. ya mungkin ada yang menambahkan silakan sekalian atau yang mau bertanya Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Uh, Ustaz, ada kisah di Mesir Ustaz baru-baru ini yang dia buat pererakan meng, apa, mengalihkan mayat Firaun ke satu tempat yang lebih lebih selesa. Boleh saya ulas tak peristiwa itu Ustaz? Kita tutup dari kiamat. Kenapa orang berarak Seolah-olah mengagungkan Firaun. pada awal tahun ini. Uh, alam eh uh, masalah ini belum sampai ke saya, belum saya baca. Uh, mungkin bapak punya gambar. Mereka jumpa. Uh, <coughs> apa ni makam-makam kemudiannya mm -hmm. dikorek di bawa berarak sampai ke Alexandria saya mm -hmm. sampai ke sampai ke bandar lah. Uh, tapi dia nak buat uh, pameran lepas tu dia nama pameran oh iya iya ya, baru baru ini atau baru akan oh. awal tahun ini nasi. awal tahun ini oh. ya ha, awal tahun ini. tujuan mereka untuk untuk apa nih pak untuk membanggakan. membangga banggakannya mungkin ya Hmm. Alhamdulillah. Yang melakukan ini siapa? Kerajaan. Saya baru tahu informasi. Kerajaan. Kerajaan. Muzim ha. Mesir Kerajaan. Padahal sana banyak ulama-ulama besar yang sangat sulit kita mengomentari. Ya. <laughs> hmm. Kalau saya jumpa beritanya saya 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 post. Boleh pak, boleh, boleh, pak informasikan. Saya pun kurang 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 mengikuti juga memang informasi informasi dunia. Nah, tapi kita cek uh, tapi ini sangkaan baik kita ya apakah apa yang mereka lakukan ini ada sisi-sisi lain yang mereka ingin sampaikan atau kesankan ke uh, ke dunia istilahnya itu Allah a'lam tapi kalau untuk ya dan sebagainya tentu ini bukan pada tempatnya ya pak bagaimana mungkin kita membangga-banggakan satu jasad yang memang menjadi pelajaran yang ditujukan apa yang ditujukan dari tubuhnya itu adalah untuk pelajaran diterangkan dalam ayat nah, sepatutnya ini bukan banggaan tapi ini bahan pelajaran mengukuhnya manusia di hadapan Allah pada akhirnya akan akan binasa dan bukti itu ini gitu. Nah, dan apa? Dan kalau kita tengok juga masalah apa nih Pak? Masalah masalah Firaun. Ya, apa kata ulama-ulama kita? Pada masa turunnya Al-Qur'an ya sekitar 20 abad yang lalu kira-kira ya, gitu. Nah, tak seorang pun sebenarnya yang mengetahui ya di mana sebenarnya Firaun uh, ini ya uh, keberadaannya setelah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Al-Qur'an ah turun ya, ya, tidak ada yang tahu seputar itu ya. Uh tapi eh, uh, kata apa ulama-ulama yang kita tengok dalam uja tafsir mereka namun pada tahun ya sekitar 1896 ya masehi eh, uh, para ahli-ahli apa kita bilang purba kalawan ini menemukan jenajah uh, tokoh tersebut dalam bentuk mumi diwadil muluk, ya, diwadil muluk di mana di lembah para raja, uh, di lembah para raja yang terletak di daerah Faba, yaitu tentu di Mesir, uh, di seberang Sungai Nil, Mesir. Kemudian, ya, para ahli-ahli sejarah uh, membuka pembalut-pembalut mumi itu. Tersebut, uh, memang ternyata ini kita, kita bilang tadi bahwa apa yang diceritakan Al-Quran itu persis gitu seperti apa yang mereka jumpakan. Nah, jadi bila ada orang-orang kafir ya uh, menyaksikan apa kita bilang keberadaan tubuh ini, ya dan ini adalah salah satu kemujijatan Al-Quran, gitu ya. Tapi masih terkunci hati mereka untuk membenarkan Al-Quran. Ya, ini akan menambah apa kita bilang, menambah apa kita uh, siksaan untuk mereka, ya, menambahkan siksa untuk mereka. Sepatutnya dengan keberadaan tubuh Firaun ya, ini mau kita bilang tadi membuktikan kebenaran Al-Qur'an. Tapi ada tidak satu ter hmm. Ada tapi itu, satu artikel eh, Ustaz, eh, uh, mengatakan bahwa para 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 ahli sejarah tidak mengetahui apa yang uh, apa yang ada di dalam piramid-piramid sekarang hmm. ini. Mereka mengetahuinya dari Al-Qur'an. Betul, Pak? Ada satu artikel sejarah menunjukkan itu. Iya, dan ulama-ulama tafsir kita mengatakan itu, Pak. Ya? Ulama-ulama kita tafsir kita mengatakan itu. Oh, makanya saya bilang tadi pada masa apa pada masa turunnya Al-Qur'an ya sekitar kita bilang 20 abad yang lalu tidak seorang pun yang mengetahui sebenarnya tentang mumi ini gitu ya nah, baru itu mereka ketahui ya. nah, dari apa ayat-ayat Al-Qur'an dan di antara mereka ada yang menjadi muslim gara-gara penemuan ini nah, akan kebenaran ini gitu ya walau tetap banyak yang uh, ingkar. Tapi tetap kita katakan seperti yang Bapak informasikan tadi, uh, kalau itu mereka lakukan untuk kebangga-banggaan. Ya. Tapi uh, memang betul, Pak. Ada beberapa pribadi uh, pribadi orang-orang Mesir ya yang membanggakannya. Membangga Nahnu ahlul fara'inah katanya, ba. Ya, sering saya dengar orang masjid yang bodoh-bodoh tuh ngomong macam tuh. Ya, maaf saya bilang bodoh ya karena Nahnu Nah, anu kita nih gener adalah anak cucu Firaun dengan kebanggaan gitu. Ya, dengan bangganya mengatakan ini. Nah, al-fara'ina, kami ini anak cucu Firaun gitu. <tuh> ya. <laughs> Maka saya bilang, bagaimana kalian berbangga-bangga menisbahkan kebanggaan kalian ke situ sementara itu adalah musuh Allah yang yang tidak ada lagi orang yang lebih zalim dari dirinya. Saya pernah saya sampaikan salah seorang muslim. Tidak ada lagi orang yang lebih zalim darinya. Karena salah satu penguasa yang mengatakan ana rabbukumul a'la yang mengaku diri Tuhan dia. Bagaimana mungkin kalian? membangga-banggakan itu. Sementara dia adalah manusia yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala buka bumi. Hmm. itu uh, informasi tersebut memang harus harus kita baca dulu Pak. baru bisa koment kita komentari. Allah hmm. saya cari. Boleh boleh Pak Zakal. Masya Allah Haji Kamal masih online insyaallah kabar aja assalamualaikum pak ustaz dan semua kawan-kawan ah, masyaallah huh. <laughs> hmm. yeah. ini lagi apa di, di Malaysia atau di mana nih pak saya di di Malaysia pak ustaz hmm. uh. Ini pukul 2 pagi ini. Masya <laughs> hmm. Lihat semua keluarga di sana, Pak. Insya Allah. Uh, Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat, Ibu. sebenarnya balik uh, di KL baru pulang balik ke Doha dua hari, pas. Oh, hari, dia hari dia lepas. Oh, udah sampai, sini. Iya, ya, ya. Uh, minggu lepas memang saya beritahu dia bahwa kajiannya sudah mulai. Dia bilang kami masih mulai se si start katanya. <laughs> uh, malam ini tak ada muncul. Mungkin masih letih. Atau masih apa -apa. Oh. <laughs> uh, bisa jadi Pak. Salam. Salam sama Bu Tetin. Uh, InsyaAllah. InsyaAllah insya ini di I ni makin teruk ni COVID ni. Ramai ramai saudara mara, kawan-kawan dah, dah meninggal. Allah, insya Allah. Baik, Baksa, Baksa ya fasko insyaallah. Baik, Pak Saharol. Gimana Pak? Tak ini? ada lagi ni? Tak ada Ustaz, ada tak ada soalan lagi insyaallah. Ya, harus tanya ketua kelas kan. <laughs> Oh, boleh, kalau boleh insya, tak ada kok insyaallah Ustaz insya boleh kita boleh tangguhkan dulu insyaallah Ustaz baik jadi untuk malam ini kita cukupkan dulu sekalian pertemuan kita sampai di sini jazakumullahu khairan dan kita sudahi kajian kita ini dengan doa kibarat majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Ha, terima kasih semua dan saya mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Terima kasih Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.